Nah guys, Siva sendiri pun tidak bisa menyadari bahwa saat ini ia benar-benar berada di titik terlemah di dalam hidupnya. Bahkan di episode kali ini, ia pun selalu memohon-mohon kepada Alina agar Alina mengizinkan dirinya untuk selalu bertemu dengan ayah. Alina sebenarnya tidak merasa keberatan. Namun, jika Siva terus-terusan menghabiskan waktu bersama dengan ayah, itu artinya Alina yang harus mengorbankan waktunya untuk ayah dan memiliki waktu yang sangat sedikit untuk bersama dengan ayah. Yang tentu saja, hal itu membuat Alina nampaknya akan semakin sedikit cemburu kepada Siva karena melihat kedekatan di antara mereka berdua. Lantas apakah hal ini justru akan menimbulkan sedikit perenggangan permasalahan di antara mereka?